Sekarang buang atau enggak? Bekerja ternyata banyak orang yang tidak suka dan benci terhadap Yesus. Mereka tidak suka akan ajaran-ajaran Yesus, dan Yesus pun ditangkap. Sungguh menderita Yesus disalibkan hingga wafat di atas kayu salib, dan Yesus dibawa ke kubur. Dan aku
kosong, Tuhan Yesus hilang. Kuburnya kosong, kuburnya kosong. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit bagi kita semua karena Allah kasih. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Sekarang apa balasan kita? Apakah kita pun mau mengasihi Allah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Maukah kita taat dan patuh? Nah, adik-adik sekarang sudah tahu kalau Allah begitu mengasihi kita. Jadi, apa sekarang akan adik-adik perbuat? Aku tidak akan nakal lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Aku mau rajin ke gereja. Aku nggak mau nontek lagi deh. Kalau ini? Janji apa? Sekolah? Boleh. Iya, itu artinya boh. Kalau bohong Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus tidak suka. Okay? Jadi kita janji kita bisa memakai mulut kita untuk memuji Tuhan, kaki kita untuk memberitahukan kepada teman-teman tentang kasih Allah, ya, dan bekerja untuk Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama, adik-adik boleh maju ke depan semuanya. Kita sudah belajar tentang kasih Allah, bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, siapa? Yesus Kristus. Adik-adik masih apa ayat temanya? Kalau masih apa, kita baca sama-sama. Dari mana? Yohanes 3 ayat 16. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih